Hai Mom, sekali saya nggak masak-masak ya, tapi mau berbagi informasi mengenai minyak balur, yaitu Kaunia Oil. Ini dia, kemasannya seperti ini, jadi ada boxnya. Nah, minyak balur ini merupakan minyak yang punya banyak banget manfaatnya. Ini dia komposisinya ya Moms, dan juga khasiatnya. Nah, ini kebetulan anak saya lagi pegal-pegal nih. Jadi, saya pengen nyoba khasiat dari minyak ini karena minyak ini bisa untuk membantu meredakan pegal linu, meredakan gejala masuk angin seperti perut kembung dan mual, serta membantu meredakan gatal-gatal akibat digigit serangga. Ini minyaknya seperti ini ya, Moms, bening. Nah, ini tinggal dibalurkan saja di area perut dan juga dada. Nah, Kaunia Oil ini sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI, bisa digunakan semua usia dari newborn sampai yang sepuh atau manula, bisa juga untuk ibu hamil dan juga untuk ibu menyusui. Selain di area perut dan dada, saya juga mengoleskan di area punggungnya, kemudian nanti dilanjut ke pundak dan juga lehernya. Nah, ini wanginya itu dia soft banget, jadi nggak menyengat seperti hanya minyak balur atau minyak gosok biasa, dan juga dia nggak terlalu panas, jadi hangat gitu, jadi aman banget buat bayi yang masih kecil. Bisa juga dipakai karena dia nggak benar-benar panas gitu, nggak kata adek. Nah, selanjutnya ini kita pijat-pijat punggungnya. Saya nggak pinter mijat, jadi di toel-toel aja lah, yang penting anaknya nyaman. Nah, selanjutnya saya juga balurkan ini di area seputar betis ya, dioleskan saja seperti ini. Selanjutnya di bagian yang sebelah kiri juga. Nah, ini membantu banget buat anak tidur jadi lebih nyenyak karena aromanya yang wangi tadi, kemudian hangat juga. Nah, ini selanjutnya setelah digunakan, ini anak jadi lebih tenang ya, nggak tahu rewel sakit atau pegal-pegal. Nah, ini kita simpan untuk digunakan kemudian. Nah, kita lihat Ade sudah tidur nyenyak. Jadi buat Moms jangan ragu untuk pesan minyak Kaunia ini.